paras, cantik dan bersih. Kita langsung mulai aja ya, Arya. Mantap. Oke. Okay. How are you, Maria, today? I'm fine, thank you. And you? Wow, I'm fine, thank you. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya yaitu pelajaran apa yang paling disuka sama Maria? Pelajaran IPA. IPA. Kenapa sih Maria suka sama IPA? Alasannya? Misalnya. Alasan. Karena itu di dalam tuh banyak banget ilmunya tentang seperti tentang tumbuhan, hewan dan manusia. Wow, hebat. Oke, berarti memang Maria suka yang IPA ya. Berarti semoga nanti ambil jurusan SMA-nya IPA. Nah, kalau gitu cita-citanya Maria ini mau jadi apa kalau suka IPA? Saya menjadi dokter. Wah, hebat sekali. Aduh, semoga ya biar nanti tercapai. Nah, kalau kenapa sih mau pilih jadi dokter? Kan karena itu banyak merawat pasien yang kecelakaan itu bisa merawat mereka tuh bisa menjadi dan mereka bisa sembuh dan bisa menjalankan aktivitas lagi. Wah, hebat. Berarti Maria jiwanya suka menolong ya kalau mau menyembuhkan orang. Nah, ini sekarang berhubungan dengan matematika. Maria boleh sambil misalnya kalau ada kertas mau tulis juga boleh, tapi kalau bisa langsung jawab juga sangat bagus. Pertanyaannya gampang banget. 2 dikali 7 dibagi 7 sama dengan berapa? 2. Ya, betul. Hebat Maria. Nah, kalau gitu ini sekarang kita lebih ke rohani, keagamaan. Siapa nama paus kita saat ini? Paus Franciscus. Sudah, betul Maria. Oke. Okay. Nah, sekarang itu tentang pertanyaannya lokasi. Apa nama ibu kota Nusa Tenggara Timur, Maria? Ibu kota NTT. Ah, hebat Maria. Oke. Okay. 100 buat Maria. Nah, selanjutnya ini kakak mau tanya. Kan kalau misalnya Maria salah satu yang lolos bisa ketemu artis ternama yang punya background bagus, sangat menginspirasi Cinta Laura, apa Maria senang ketemu sama Kak Cinta? Senang banget. Maria ngefans ya sama Kak Cinta apa? Iya. Ah, ngefans. Kalau gitu berarti mau dong pinternya kayak Kak Cinta. Mau berarti kalau biar pinter harus banyak apa, Maria? Banyak belajar. Ya, betul sekali. Selamat sobat Maria. Oke deh, Maria. Kalau gitu nanti kita akan kasih tahu ya hasilnya. Ya, Maria. Gadis Flores memikat hati.